Deklarasi kampanye damai Pilkada serentak Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2024 yang digelar di kantor Wali Kota Jambi turut dihadiri oleh DPRD Kota Jambi. Selasa 24 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut hadir dalam deklarasi kampanye damai Pilkada Wali Kota Jambi di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, anggota DPRD Kota Jambi, Muslim Taher, turut menyaksikan dan hadir dalam penandatanganan Fakta Integritas Pilkada Kota Jambi 2024, di mana dirinya menekankan kepada masyarakat Kota Jambi untuk dapat melangsungkan Pilkada Kota Jambi ini secara damai dan kondusif. Dirinya turut menyampaikan kepada seluruh pasangan calon Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi agar melaksanakan kampanye dengan damai dan harmonis. Saya dan Pak Haji Muslim atas mewakili nama Ketua DPR Kota Jambi berharap kepada untuk kampanye damai ini semoga kondusif, aman, dan tenang. Sandi, JEK TV, melaporkan.